ya. Agak susah kadang dia mesti dicari-cari kayak gini baru bisa ya. Itu kelemahan yang pertama ya. Lalu kekurangan kedua di motor ini suka ada suara klotok-klotok. Oke, sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Yamaha Vixion yang advent ya. Yamaha Vixion terganteng. Tapi tahu nggak? Ada hal yang penting di motor ini yang banyak nggak tahu nih. Terutama kelemahan di motor Vixion Advent tahun 2017 ini teman-teman ya. Tiga kekurangan dan kelebihan Yamaha Vixion ya teman-teman. Ya, pertama kita kupas dulu tentang kekurangan di motor Vixion ganteng ini ya. Kekurangan pertama yang sering ditemukan di motor ini ya, yakni kunci kontak yang sering dol ya. Ya, agak susah kadang dia mesti dicari-cari kayak gini baru bisa ya. Itu kelemahan yang pertama ya. Lalu kekurangan kedua di motor ini suka ada suara klotok-klotok. Nah, berasal dari sini teman-teman ya. Dari tensionernya yang agak rawan patah pernya ya. Nah, kekurangan ketiga di motor ini tuh bisa lihat ya. Speedometernya burem-burem kayak gitu ya. Alias polarisnya yang rusak teman-teman. Ini akibat kenapa? Akibat keseringan dijemur motornya ataupun parkir di luar teman-teman ya. Oke, itu adalah kekurangan ketiga motor Yamaha Vixion Advent ganteng ini ya. Lalu kelebihan di motor ini apa sih? Ya, di Vixion yang Advent ini terutama memang satu yang kelebihannya lah ganteng banget motor ini ya. Vixion ini menurut saya sih, saya pernah punya yang warna merah yang tahun 2017 teman-teman ya. Lalu kelebihan berikutnya di motor ini menurut saya sih ya, untuk mesinnya lebih kuat teman-teman ya. Mesinnya lebih kuat atau piston pouringnya ya. Nggak sering ngasap-ngasap ataupun vampir oli untuk yang Vixion ini teman-teman ya. Itu kelebihan kedua ya. Kelebihan ketiga di motor ini, kalau menurut saya harga jualnya cukup tinggi ya. Paling tinggi bahkan dibandingin Vixion-Vixion yang lain ya. Baik Vixion yang 3C1 ya, Vixion 1PA, yang 2TP ini paling mahal harganya dan cepat laku ya. Bahkan dibandingin dengan Vixion kakaknya yang terbaru pun ini lebih laku dan lebih mahal harga secondnya ya. Itu kira-kira teman-teman ya. Oke, kalau ada tambahan lain mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.